Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Atap Traveling. Oke, langsung saja di kesempatan hari ini saya sedang berada di Stadion Indomie Arena, di mana di hari ini saya ingin menyaksikan pertandingan antara Dewa United melawan tim dari Persija Jakarta. Dan ini merupakan momen dari kedatangan tim dari Dewa United menggunakan 2 bus. Dan ini merupakan beberapa momen ya dari hasil video yang saya buat, yaitu momen para pemain turun. Tetapi dari segi keamanan nampaknya kita tidak diperbolehkan untuk meliput atau mengambil gambar atau video ke dalam area stadion ya. Terlihat pemain dari Dewa United, Adi Setiawan, sedang memberikan tanda tangan. Dapat kita lihat di antaranya ada Ricky Kambuaya. Dan ini merupakan momen kedatangan dari tim Persija Jakarta. Mereka menggunakan mobil rantis ya. Kurang dari 1 bulan yang lalu pun mereka datang ke sini menggunakan mobil rantis. Namun pada saat itu mereka menghadapi tim dari kesebelasan Persita Tangerang. Dan lagi-lagi sekarang mereka menggunakan mobil rantis lagi. Ada apa dengan Tangerang dan Persija sehingga mereka selalu menggunakan mobil rantis? Beberapa pemain Persija sudah mulai turun ya, di antaranya ada Andri Tani, lalu ada juga Rico Simanjuntak dan Witan Sulaiman. Terlihat juga dari mobil rantis keluar pelatih dari Persija yaitu Thomas Doll. Lalu ada Abimanyu. Selanjutnya ada Rio. Lalu ada Nico dan beberapa pemain Persija lainnya. Dan yang terakhir, striker dari Persija Jakarta yaitu Marco Simic. Oke, mungkin sekian liputan saya mengenai kedatangan dari kedua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.